Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Lesleku. Dan di video kali ini seperti biasa kita dan kali ini kita tidak bermain game-game penghasil cuan, game Mobile Legends atau apapun itu. Kali ini kita akan membahas kembali aplikasi yang bisa membuat gambar kita menjadi 8 bit seperti NFT. Nah guys, buat kalian yang mau tahu aplikasinya apa itu, aplikasinya itu adalah ini dia guys. Aplikasinya itu Photo to Pixel, Convert Photo to Pixel Art. Kalian bisa download aja di Play Store karena sudah tersedia di Play Store. Untuk cara menggunakan aplikasinya itu kalian bisa cek di video sebelumnya ya, yang saya edit video foto Wanda menjadi 8 bit. Oke guys, dan ke video ini saya juga mau mengedit ya guys, foto dari Dr. Strange menjadi foto 8 bit. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan, jika kalian itu mau mencari referensi foto-foto terbaik, wallpaper atau apapun itu, kalian bisa cari aja di salah satu platform ini nih guys. Platform apa nih ya, platform Pinterest gitu ya. Pinterest, kalian bisa download aja aplikasinya. Dan ini tuh kita bisa mendapatkan ide berupa gambar, berupa video atau apapun yang bisa apa ya, bisa memberikan referensi kita dalam membuat video, dalam mengedit foto atau apapun itu guys. Oke, dan sekarang saya akan ngambil 3 foto dari Dr. Strange di film Multiverse of Madness. Nah guys, buat kalian yang belum nonton filmnya, kalian bisa nonton sekarang sebelum kalian terkena spoilernya guys ya, karena saya udah nonton dan filmnya tuh bagus banget. Tapi setidaknya jangan berekspektasi berlebihan gitu guys ya. Oke, kita akan ambil aja dari apa ya, dari Strange. Nah ini dia cast Strange ya, dia menggunakan magicnya. Ini kita download dulu fotonya. Terus yang nah ini Strange dari universe beda ya, universe lain, yaitu Strange Defender gitu ya. Dan berikutnya saya akan cari yang mana ya, yang mana yang bagus kita buat ya, yang ciri khas Multiverse of Madness ini ya, yang mana ya. Ini udah Wanda sudah di video sebelumnya. Mungkin kita Evil Strange kali ya. Nah ini dia Evil Strange, tapi teranimasi ya. Jadi kita apa aja ya, Multiverse of Madness yang biasa aja. Oke, kita akan ngedit dari ini aja guys, kita akan ngedit ini ya, dari poster Strange gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke aplikasinya guys. Di ini dia tampilan aplikasinya, dan kita select image dan kita akan pilih image sebaru dari galeri HP kita. Nah ini dia guys, kita akan coba untuk membuatnya menjadi 8 bit dan sudah terbuat guys. Dan kita akan ubah aja dulu warnanya guys ya, kita akan mengubah tidak menjadi warna original lah guys, kita akan ubah jadi warna apa ya, ini ya kali ya. Nah ini warna ini itu, dan kita juga mau ngubah soal kanvas size nya ya, supaya lebih nampak nyata dia atau string nya nah ini deh guys, mantep banget kan guys. Nah ini udah jadi guys, dan banyak lagi yang mungkin bakalan kita jadikan 8 bitnya guys ya. Dan oke, cukup video kali ini. Mungkin video berikutnya kita akan share kembali NFT, hingga sebelumnya kita akan share lagi 2 video terkait NFT, dan kedepannya lagi, selanjutnya lagi kita akan share lagi game penghasil cuan. Jadi pastikan kalian untuk stay tune di channel ini. Jika kalian suka juga video kali ini, kalian bisa tinggalkan like dan share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys ya. Oke, saya Lesleku, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.